Allah Bisa Tegal Biasa. Tahun kedua berturut-turut solat sunat Aidil Adha dilaksanakan dalam norma baru, menyaksikan umat Islam sudah sebati dengan SOP ditetapkan. Tinjauan di Masjid Negara mendapati semua peraturan dipatuhi sepenuhnya bagi mengekang wabak COVID-19. Laporan Faris Izzat Syahrudin. Di Masjid Negara, hanya 300 jemaah dibenarkan menunaikan solat sunat Aidil Adha. Nombor giliran juga disediakan bagi memastikan jumlah jemaah tidak melebihi kapasiti ditetapkan. Baik, pintu Masjid Negara dibuka pada pukul 7 pagi. Namun ada sebahagian daripada jemaah yang telah pun hadir lebih awal, lebih kurang dalam pukul 5 pagi lagi, untuk mereka menunaikan solat subuh secara berjemaah. Dan mereka terus berada di dalam masjid ini untuk tidak melepaskan peluang menunaikan solat sunat Aidil Adha. Pada pukul 7.20 minit pagi sebenarnya, pintu Masjid Negara ditutup semula, menandakan sudah cukup 300 jemaah yang berada di dalam masjid ini. Pemakaian pelitup muka, amalan menyimba skot Mai Sejahtera selain pemeriksaan suhu badan sudah menjadi kelaziman, bukan lagi perkara asing. Selain hanya mereka yang tidak bergejala dibenarkan masuk, setiap jemaah perlu membawa sejadah sendiri seperti yang diwajibkan oleh pihak Masjid Negara. Sebaik memasuki masjid, jemaah perlu meletakkan sejadah di tempat yang ditandakan dengan jarak 1.5 meter antara satu jemaah dengan jemaah lain. Tepat pukul 8.30 pagi, solat sunat Aidil Adha dimulakan diikuti bacaan khutbah Aidil Adha. Setelah selesai, para jemaah terus keluar mengikut laluan ditetapkan tanpa bersalaman. Jadi, alhamdulillah lah, tak sampai 10 minit. Dapat saya sampai-sampai pun boleh masuk dah. Saya sampai di 7.10. Because last year tutup, so kita solat kat rumah aje. So this year, the first time ada peluang, my first time dekat Masjid Negara. Tadi datang pukul 6 pagi. Saya solat subuh dekat sini, terus saya i'tikaf sampai solat hari raya. Alhamdulillah. Pertama sekali, kita amat berterima kasih kepada para jemaah yang hadir pada hari ini. Dan mereka sebenarnya sudah terdidik dengan SOP-SOP yang sudah sekian lama kita terapkan, dah setahun lebih, dan memang para jemaah sebenarnya mematuhi SOP, terutama sekali persediaan awal mestilah memakai face mask, ya, membawa sejadah sendiri, dan penjarakan fizikal itu dilaksanakan sebaik mungkin oleh para jemaah. Dua tahun berturut-turut umat Islam menunaikan solat sunat Aidil Adha dengan SOP yang ketat bagi mengekang wabak COVID-19. Apa yang boleh saya simpulkan adalah pematuhan SOP dalam kalangan jemaah bukan lagi satu perkara asing ataupun berat untuk dilaksanakan. Segala peraturan yang digariskan dipatuhi sepenuhnya untuk memastikan tiada pula kluster solat sunat Aidil Adha wujud selepas ini. Faris Izzat Syahrudin, Berita RTM.